Kita sekarang sudah di lobi Hotel Flamingo. Ya, lobinya seperti ini. Banyak pernak-pernik Christmas di sini, dan di atas sana juga ada pernak-pernik Christmas. Ya. Nah, itu lobi tempat kita check-in tadi. Ya. Kita check-innya tadi di sini. Dan besok pagi kita akan hendak pergi ke airport. Hotel Flamingo ini di depannya, di belakang ada laut dan pasir putih. Keluar dari hotel kita langsung bisa mandi air laut. Ya. Harga hotel di sini lewat Traveloka ya sekitar 500 sampai 600 ribu tanpa breakfast, karena kita ingin berangkat pagi biar besok masih bisa bekerja. Dan di belakang, persis di belakang hotel, kita jalan saja langsung berhadapan dengan laut. Wah, kalau mandi tadi di laut enak sekali. Besok pagi-pagi kita coba kalau sempat ya. Dan kita lihat dari sini pemandangannya laut, dan di sebelah sana ada apartemen-apartemen dan hotel-hotel ya. Nah, ini kita di Hotel Flamingo. Hotel Flamingonya, nah itu coba kita lihat di sini dia. Ini adalah Hotel Flamingo, dan di atas ini kolam renang. Jadi bisa berenang. Asik kalau malam-malam begini nanti berenang. Saya coba berenang di Hotel Flamingo. Kolam renang Hotel Flamingo cukup panjang, dan di sebelah sini tadi lautnya. Sore ini saya coba nyebur ke dalam dan loncat supaya nanti lebih seger, boboknya lebih enak. Oke, lihat, kita sekarang nyemplung. Lumayan, kita sudah loncat, kita sudah berenang. Sangat nikmat sekali untuk berenang di kolam renang ini. Namun ngos-ngosan karena udah jarang berenang. Ya, itulah destinasi saya hari ini. Dan biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa pencet belnya supaya notifikasi langsung teman-teman bisa lihat. See you.